Bisa sebuah laboratorium narkoba rahasia di salah satu villa di kawasan Jalan Cempaka Gading, Badung, Bali digegerkan oleh polisi. Ya, ini penggerebekan polisi ini berdasarkan pengalaman dan berdasarkan penggerebekan aparat mengamankan 4 orang yang sedang meracik narkoba. Subdit 3 Dit Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri menggerebek laboratorium rahasia atau clandestine laboratory di salah satu villa di kawasan Jalan Cempaka Gading, Desa Ugasan-Ugasan, Kuta Selatan, Badung, Bali. Para tersangka yang sedang meracik narkoba pun berupaya kabur, namun berhasil digagalkan. Petugas kepolisian menggerebek para tersangka hingga ke lantai 3. Penggerebekan di tempat ini, di mana pada saat dilakukan penggerebekan, kita bisa melakukan penangkapan terhadap 4 orang pelaku, yang kesemuanya adalah pekerja yang sedang melaksanakan proses pembuatan narkoba. 4 orang yang diamankan itu, semua warga negara Indonesia berinisial MR, RR, N, dan inisial DA. Peran mereka adalah sebagai peracik dan pengemas, atau yang kita sebut sebagai koki. Selain itu, kita juga masih ada 4 orang lagi yang kita berikan status DPO sedang kita cari, yaitu inisial DOM sebagai pengendalinya, kemudian RMD sebagai peracik dan pengemas yang sudah sempat kabur sebelum kita grebek, kemudian ada inisial IC sebagai perpul karyawan dan MAN sebagai penyewa villa. Penggerebekan dilakukan usai pengembangan dari penangkapan di daerah istimewa Yogyakarta pada September lalu. Dari penggerebekan ini, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa bahan narkotika padat dan cair, narkoba siap edar, hingga sejumlah alat pembuat narkoba yang didatangkan dari sejumlah negara. Dari Badung, Bali, Bagus Alif, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Today bersama saya Arlisari dan Togi Sinaga. Pemirsa, seorang emak-emak membobol sebuah toko di dalam pasar di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ya, saat kondisi pasar sepi, pelaku menggasak barang-barang lalu kabur dengan sepeda motor. Kamera pengawas merekam aksi pencurian yang dilakukan seorang emak di sebuah toko kelontong di dalam pasar Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Situasi pasar yang sepi dimanfaatkan pelaku menggasak sejumlah barang dalam toko. Pelaku mengambil beras, minyak goreng, dan berbagai barang lainnya. Usai beraksi, pelaku kabur menggunakan sepeda motor. Aksi pencurian terjadi pada saat sore hari ketika pasar sudah sepi. Tidak ada penjaga pasar saat pencurian terjadi. Ya itu orangnya itu kan bawa kunci, udah mungkin berapa kali ini dicoba nggak bisa. Tapi juga ada lagi dari tas itu ganti kunci gitu. Oh, akhirnya bisa gitu Pak? Akhirnya bisa terbuka. Terus itu mengeluarkan apa itu yang ada di kampli. Iya. Yeah. Ya itu di tempatnya sini. Habis itu minyak. Terus rokok-rokok yang ada beras, di gitu, dalam itu juga diambil semua. Terus minyak, beras. Kasus pencurian dilaporkan pengurus pasar ke Polsek Sukomoro. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Today, tepatnya di iNews Center Jakarta bersama Arlisari dan Togi Sinaga. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, di mana seorang pengidap gangguan jiwa menyebabkan 2 mobil polisi mengalami kecelakaan. Ya, pengidap gangguan jiwa yang tengah dibawa dalam mobil polisi tiba-tiba mengamuk dan mengakibatkan 2 mobil polisi bertabrakan. Oh, ini patah. Banyak patah yang mobilnya. 2 mobil polisi bertabrakan adu banteng di Jalan Raya Serang Pandeglang, Banten. Mobil dinas milik Satlantas Polres Pandeglang tabrakan dengan mobil dinas milik Polsek Cadasari. Yo, kecelakaan. Mobil polisi yo. Cadasari yo. Jarang-jarang yo. Jarang-jarang ya kecelakaan doang kio ya. Kecelakaan terjadi akibat ulah pengidap gangguan jiwa yang tengah dibawa di dalam mobil dinas Polsek Cadasari.
Pria ODGJ tersebut mengamuk, mengganggu pengemudi hingga mobil hilang kendali. Dari arah berlawanan datang mobil Satlantas hingga keduanya bertabrakan. Pengemudi di kedua mobil dan penumpangnya luka ringan. Mobil melintang di tengah jalan mengakibatkan lalu lintas sempat terganggu. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.